Dalam wawancaranya dengan jurnalis asal Belanda, Mike Verweij, Erik ten Hag menyampaikan secara terbuka kalau dirinya ingin mempertahankan Cristiano Ronaldo. Menurut ten Hag, Ronaldo adalah sosok yang sangat penting bagi Manchester United pada musim depan. Ten Hag juga menyebut kalau Ronaldo adalah sosok pemain yang hebat layaknya raksasa. Saya ingin mempertahankan Cristiano di Manchester United, tentu saja. Dia adalah sosok yang sangat penting bagi klub ini, ujar Ten Hag seperti dikutip bolasport.com dari Marca. Pelatih asal Belanda itu akan menggantikan posisi Ralf Rangnick yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih interim Setan Merah. Kedatangan Ten Hag ke Old Trafford sebenarnya juga sudah mendapatkan sambutan dari Ronaldo. Apa yang saya ketahui tentang Ten Hag adalah dia melakukan pekerjaan yang fantastis untuk Ajax, bahwa dia adalah pelatih yang berpengalaman, tetapi kami perlu memberinya waktu, kata Ronaldo. Saya berharap kami sukses, tentu saja. Karena jika Anda sukses, semua Manchester United juga akan sukses. Saya berharap yang terbaik untuknya. Kami senang dan bersemangat, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pendukung. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan mari percaya bahwa tahun depan kami akan memenangkan trofi, tutur Ronaldo melanjutkan. Pernyataan Ronaldo soal Ten Hag tersebut juga seolah memberikan sinyal kalau dirinya akan bertahan di Manchester United. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.